Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdu. Kenapa dibacakan dengan Alhamdu? Kenapa tidak dibacakan dengan Hamuda, Alhamida, Alhamuda, Alhamdi, Alhamdu dan sebagainya? Lantas kenapa harus dibacakan dengan Hamdu ataupun Alhamdu? Nah, jadi jawabannya, karena Alhamdu ini berasal daripada bab fa'ila yaf'alu fa'lan, hamida yahmadu hamdan. Karena dia lafaz masdar, berarti atas timbangan hamdan ataupun fa'lan, bacaannya adalah hamdu. Nah, maka dibacakan dengan Alhamdu. Lantas kenapa dia mempunyai alif dan lam? Karena isim ada dua. Yang pertama isim nakirah, yang kedua isim ma'rifah. Kalau hamdan ini dia isim nakirah, hamdan isim nakirah, alhamda dia isim ma'rifah. Ya, jadi alhamdu ini dia isim ma'rifah. Lantas kenapa dibacakan dengan alhamdu sedangkan ini alhamda? Kalau ini, ia ini adalah dasarnya. Kalau alhamdu dibacakan dengan marfu ataupun dhammah karena dia menjadi mubtada. Mubtada, ya, sudah kita bahas di dalam YouTube. Insyaallah kita akan membahas tentang mubtada di dalam YouTube Ustaz G. Ya, kalau mubtada dia berbaris marfu. Ya, itulah mengapa dibacakan dengan alhamdu, tidak boleh lagi dibacakan dengan hamuda, yahmadu dan sebagainya. Harus dibacakan dengan alhamdu karena dia isim, tanda isimnya alif dan lam. Yang kedua dia mubtada, yang ketiga dia masdar daripada bab fa'ila yaf'alu fa'lan, hamida yahmadu hamdan. Wallahu a'lam bishawab.